guys, welcome back to my channel. Nah, malam minggu ini aku, suamiku, dan Agivi mau touring dulu nih. Mau touring Jakarta, melihat pemandangan malam mingguan itu kayak gimana ya. Jalanan cukup lancar ya guys, karena memang ini kondisinya itu habis terawih, kemungkinan orang-orang pada malas keluar rumah ya. Nah, ini kantor pajak Kebon Jeruk. Guys, buahnya cantik banget tapi malu-malu tuh. Oke, kita belok kiri ya, arah Tanah Abang guys. Ini suamiku naik motornya ngebut banget ya, jadi gambarnya agak blur gitu guys. Ini flyover Tanah Abang. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat di gedung-gedung tinggi pencakar langit ya, di kawasan Elit Sudirman guys. Nah, ini stasiun Tanah Abang nih. Sepi banget guys, ya Allah, sepi banget aku. Wow, banyak juga Ben. Ini kalau lurus kan ya, kita belok ke kanan. Ini lampu merah, tolong saya over Tanah Abang. Oke. Bulannya seperti lampu ya, nyaru banget. Nah, ini hotel Millennium ya. Oke, kita belok kanan lagi. Nah, ini hotel Millennium guys. Ini hotel sangat terkenal ya di kawasan Tanah Abang. Oke. Sepi banget sih. Kita masuk kolong ya. Kita mau arah ke Sudirman nih guys. Nah, ini pasar Tanah Abang ya guys.
guys. Nah ini nih, ini pesanan abang. Jadi kita masuk lewat kolongnya seperti ini. Dan ini ya kalau hari-hari biasa itu macet banget. Jangan ditiru ya kalau yang nggak pakai helm. Masih banyak pengendara yang nakal, masih lawan arah. Oh iya, kalian kalau bete ngapain sih guys? Kalau aku sih keliling-keliling nih cari angin atau ya lihat-lihat sekitar aja. Oke guys, sudah masuk kawasan Sudirman ya. Kita mau naik flyover nih. Nah ini gedung-gedung yang tadi aku kasih tahu guys, dari flyover dan apa udah mulai kelihatan ya. Kita lewatin langsung di jalan Sudirman. Ini gedung pulpen ya. Gak ada gedung pulpen, kalau malam itu kan seperti ini guys. Wow, ada bulan juga. Bulannya saru. Wow, lancar banget nih guys. Biasanya di situ super macet. Gak gerak guys. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, remember life before you got fast. Nah ini gedung Cilax sih. Khusus di depan Cilaks. Oke. Okay.
banget nih. Halte Duku Atas 1, guys. Gila, ini putih-putih mirip apa ya, Fit? Kayak mirip kapal gitu, guys. Wow, pegah banget. Aduh, jalannya jelek. Nah, ini halte Tosari ya, guys. Bentuknya seperti kapal. Oh, wow, mudah banget. Dan kita mau sampai ke Bundaran HI. Nah, ini dia bentuk Bundaran HI pada malam puasa ya. Wow. Itu saya kan mancurnya nggak terlalu dalam banget. Oke, ini Bundaran HI, ini ada Plaza Indonesia. Kita muterin Plaza, muterin kembang air mancurnya nih, guys. Oke. Patung selamat datang. Wow, asik ya. Oke, guys, biasanya senang banget. Nah, ini halte Bundaran HI ini yang dulu sempat viral. Aku sudah mempostingnya di video yang dulu ya. Oke, guys, ini udah mulai macet karena maksudnya arahnya itu muter ya. Agak pegel tanganku, jadi mohon maaf kalau goyang-goyang videonya ya. The best way. Muter-muter nih, guys, di Plaza Indonesia ya. Okay. Ini Hotel Indonesianya ya. Padahal kelihatan. Saya keren sih ya. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. Sini arah, ini lumayan rame sih, ini mau lewat itu di macet pasti. Banyak banget yang nongkrong di sini nih, guys. Lihat ini kebanyakan keluarga dan sahabat atau orang-orang yang sayang gitu deh. Nah, ini halte Bundaran HI. Bukan juga lumayan, Pak dan Sibe ya. Ternyata masih banyak yang cari suasana baru daripada di rumah ya. Jadi mereka juga sangat layak ini sama kayak kita. Wow, Sarina glowing banget. Ini jadi nih halte-nya nih. Wow. Dulu kita ngabuburit ke Sarina, tahun ini kayaknya nggak bisa sih ngabuburit. Nah, ini nih. Gila ya.
glowing banget si Arina, guys. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. Guys, lanjut, kita mau ke arah Monas ya. I feel good. Ini jam setengah 10 malam, guys. Tapi masih ramai jalanan ya. Tadi kira sepi, ternyata oke. Banyak juga yang menghibur diri keluar mencari angin. Ini nih. Wow, tinggi banget nih air mancurnya. Nah, ini lampu merah patung kuda ya. Nah, udah kelihatan gimana itu cantik banget. Kayak gitu sih. Okay, guys, kita kehalang lagi di lampu merah lagi nih ya. Ini Wallace ini ngumpet. Nah, ini lampu merah patung kuda ya. Dan ini air mancurnya lumayan tinggi, tapi terlalu nyala juga. Wow, bulannya ngintip nih dari atas gedung. Ini dia, guys, panasnya. Bisa nyala ya, panasnya keren. Ini kayaknya menara dan areksa di lampunya nih. Guys, bulannya ngikutin itu, guys. Taruh banget ya, mirip kayak lampu. Ini Monasnya kehalangan sama taman, jadi gak terlalu kelihatan nih. Halo Monas, udah lama gak kesini. Habis kemarin juga mau kesini. Wow, cantik banget Monasnya kelap-kelip. Ada ungu, pink, orange, hijau. Ini muterin Monas. Ini Pertamina, guys. Wow, keren. Aku buatnya dulu. Wow, Monas. Keren banget, guys. Nah, ini ikon Jakarta banget ya. Oke, guys, makasih ya sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.